4 rumah. Okay, so hari ni Aina dah ready untuk beraya ke rumah fan saya. 4 rumah. Salah cakap. 4 rumah peminat hari ni Aina akan pergi beraya. Aina excited sangat sebab fans-fans hari ni adalah fans yang Aina mungkin belum pernah jumpa. So, jom beraya 4 rumah. Let's go. Beraya ke rumah yang pertama, rumah ibu dan ayah. Beraya ke rumah yang kedua, rumah sanak saudara. Makan ni. Dah nampak Kawan, rumah ke kita makan ni, pengit-pengit dan bilik. Sedap. Assalamualaikum semua. Okay, thank you so much Azhar dan keluarga sebab tu sudi terima permintaan Aina untuk beraya ke rumah pertama. Jadi Aina nak ucapkan Selamat Hari Raya. Jangan lupa doakan agar selamat dalam perjalanan. Kita sekarang tengah siap-siap untuk rumah kedua. Dekat tepi highway je tau. Beraya ke rumah yang pertama, rumah ibu dan ayah. Tak ada lah sejauh. Aku kena rosak siasa tau. Kedua rumah sanak saudara. Beraya ke rumah yang ketiga, rumah kawan-kawan. Sebabnya ada yang tambah laut tapi bukan saya. Saga, tak tidur, malam lambat tidur nak siapkan lauk hidangan tu. Ini dah rasa lega. Aina plus semua rasa. Aina sedap tak makan? Sedap gila. Beraya. Sambung makan. Memang kita orang excited gila. Adik-beradik lepas tahu kita orang share dalam group. Dia kata Aina datang, memang abang, akak semua dah plan dah nak masak apa. So kita cakap nak masak soto, soto bergedil, kepada Aina, batu badak berendam.
And then kita buat decoration. Akak yang berdua kata okay, kita kena letak lampu lilak-lilak. So kita memang buat all out je lah demi Aina betul. So hari ni semua berkumpul demi Aina. So memang gila-gila excited lah. Kita tengah on the way pergi rumah keempat, rumah terakhir di Melaka. Sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Salah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bonda. Salah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bonda. Sanak saudara sedang menunggu di hari mulia bertemu mesra. Sanak saudara sedang menunggu di hari mulia bertemu mesra. Yeah,